Beralih ke kasus pembunuhan, pemirsa, suami tega bunuh istri hanya karena istri mengganti status di media sosial menjadi janda. Suami membunuh korban di sebuah kamar kos di daerah Kedoya Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Inilah Supriyandi, suami yang tega menghabisi nyawa istrinya, Siti Rodiah, lantaran memasang status di media sosial sebagai janda. Pria 31 tahun ini membunuh istrinya di Indekos, daerah Kedoya Selatan, Jakarta. Selain karena status janda di media sosial, pelaku juga cemburu dengan korban. Nah, karena memang sifat dari suaminya ini posesif, dia sudah berpikir yang aneh-aneh, ya, bahwa perbuatan korban ini terpicu karena ada selingkuh, ya. Sehingga dengan kecemburuan itu, akhirnya pelaku langsung kalap. Dia langsung menusuk korban. Ya. Pelaku sempat beralibi bahwa korban jatuh dari kamar mandi dan membawanya ke rumah sakit. Pelaku bahkan sempat menenggak minuman keras untuk mengumpulkan keberaniannya sebelum menghabisi nyawa istrinya. Jadi di sini pas saya mau baca, HP direbut, untung pesannya dihapus. Cuma di pas saya tanya, kenapa dihapus, bukan pesan kamu, katanya. Kenapa mau bakal tanya, kan saya suami kamu, kenapa pesan kamu. Nah, jadi saya kalah, tapi saya ada suara kamu. Dari olah tempat kejadian, polisi menemukan barang bukti sebilah pisau, bantal, satu unit handphone, dan pakaian pelaku. Dari Jakarta, Putri Melati, Ahmad Murhalin, iNews melaporkan.